بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام حجة الاسلام ابو حمد محمد بن محمد بن محمد اتوسع الغزالي رحمه الله تعالى قال الشاعر بركاته على الشاعر ورائي شاتي يحمي ذئب فكيف اذا رؤات laha Abu wa ra'isati dan pengembala kambing yahmi dhibba anha melindungi kambing dari serigala Fakaifa maka bagaimana iza ru'atu apabila pengembala itu laha zu'abu baginya mempunyai serigala. Pengembala itu kan ya. Pengembala itu kan jagain kambing dari serigala. Bagaimana kalau tuh pengembala punya serigala. <laughs> Jadi makanin. Uh, ulama menafsirkan itu Innal ulama'a humur ru'atu linnasi yusni'una min umur infa'absadu Fa'idha talabasatil ulama' bi umuri dunia wa tafakhru biha kanu zu'aban Sesungguhnya ulama itu adalah pengembala bagi manusia Mereka memperbaiki diantara daripada perkara-perkara urusan-urusan manusia Apa yang mereka rusak Ulama itu benerin Maka apabila mereka para ulama Berbuat dengan perkara-perkara dunia Ulamanya ulama dunia Berbuat perkara dunia ulamanya demen sama dunia dan mereka ulama itu bangga sama dunia maka ulama itu jadi zuaban jadi serigala bagaimana mau bisa jagain ulamanya jadi serigala diibaratin ulama dunia seperti serigala makanin kambing jadi bukannya jagain kambing, jadi makanin kambing. Serem Seremangetnya. Wa qala akharu dan berkata yang lain ya masyarul qurroi. Ya mil hal baladi, ya yaslu, ya yasbul milo. Ya ya ma yasluul mil'u idil mil'u fasada ya ma'syarul qurra wahai para kurro qurra di sini yang dimaksud adalah ulama ya jadi bukan yang dimaksud di sini para kori-kori bukan wahai para ulama ya hal baladi wahai garamnya negeri ma yasluhul milhu tidaklah layak oleh garam tidak baik itu oleh garam idal milhu fasada apabila garamnya udah rusak garamnya rusak buat garamin sesuatu bisa enggak tuh asin enggak bisa asin ya. jadi ulama nih harus benar masak sayur, ya, masak apa gitu, nggak ada garamnya, enak nggak? Nggak enak. Apalagi kalau udah rusak, bukan bikin enak, bikin nggak enak. Ya. Jadi ini ulama biar benar. Kenapa? Karena ketika ulamanya rusak, semua jadi rusak. Garamnya rusak. Lalu ditaruhin ke dalam sayur. Sayur rasanya apaan? Kira -kira. Gitu. Nah, kita di sini kalau cari guru jangan sembarangan ya. Harus benar-benar ulama. Wa qila li arifina dan dikatakan kepada sebagian orang arif atara Inna man takunu ma'asi kurrata ainihi la ya'rifullaha. dikatakan kepada sebagian orang arif, taro, apakah engkau lihat inna sesungguhnya man orang takunu yang adalah al maasi maksiat itu kurota ini kesenangan hatinya kurota kesejukan ini matanya artinya ketika orang mandang hatinya senang itu namanya kurota ini Sesungguhnya orang yang adalah maksiat itu kesenangan hatinya. Jadi maksiat itu kesenangan hatinya. Dia maksiat mulu, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. La ya'rifu Itu orang enggak kenal Allah. Hmm. Itu orang enggak ma'rifah Allah. Ada yang menafsirkan ma'rifah sempurna, enggak kenal ma'rifah sempurna. Ada yang mengatakan dia tidak dapat merasakan lezatnya ma'rifah kepada Allah. Orang yang suka maksiat. Nah, kita berusaha supaya jangan melakukan kemaksiatan. Berusaha dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata ulama, ada ulama kepengen setiap hari, enggak setiap hari sehat. Ditanya, "Apa yang dimaksud kamu sehat?" Sehat itu enggak berbuat dosa. Sehatnya kan makanan itu kan macam-macam, buat ada makanan, buat fisik kita, ada makanan, buat ruh kita. Dan makanan itu juga ada yang bergizi, ada yang enggak bergizi, bahkan ada yang beracun. Ya. Baik makanan fisik kita maupun makanan ruh kita, nah maksiat itu makanan yang beracun, enggak sehat nanti kita makan jadi sakit. Sakit entar, mana makan yang haram makan kita yang haram. Jangan yang haram makanan. Yang halal tapi fudul. Halal kebanyakan apa yang terjadi? Halal tapi kebanyakan apa yang terjadi? Males ibadah. Gemar pengen berbuat maksiat. Itu yang halal tapi kebanyakan. Bagaimana yang haram? Yang haram dia makan apa yang terjadi? Kemarin sudah kita kaji di kitab apa tuh ya? ya? Apa yang terjadi kalau dia makan yang haram? Ibadahnya enggak diterima. Wa inna wa Sedikit aja dia makan yang haram enggak diterima. Nah. Qala ma syakku anna man takunu dunya indahu asara minal akhirati la Allah ya ta'ala wa hadha duna dhalika bikasirin qala berkata lagi beliau ma asyukku aku tidak ragu anna bahwa man takunu dunya orang yang adalah dunia itu indahu di sisinya asara lebih diprioritaskan lebih diutamakan lebih dikhususkan minal akhirati daripada akhirat daripada akhirat dia lebih utamakan dunia ketimbang akhirat la ya'rifullaha ta'ala orang itu enggak kenal Allah lagi giliran ngaji ada orang mau bawain duit gimana? ya Eh, lo ngaji minggu besok masih bisa. Ini orang mau, mau duit nih. <tuh>, ya, ngaji ntar lu dah bawa duit lu nih. Itu namanya duluin dunia. Padahal kalau yang namanya rezeki mah enggak kemana. Yang namanya rezeki nggak kemana. Yang namanya rezeki enggak kemana. Bang Haji kemana? Lagi ngaji. Gue tunggu dulu dah. tunggu itu. Datang itu duit. Tapi ada orang yang dasarnya enggak dapat duit. Ini ngaji. Ini ada orang buin duit. Dan ngaji besok aja dah. Karena besok bisa ngaji. Ditungguin, ditungguin, kagak tuh orang. <laughs> Suka begitu kan ya. Jadi utamakan akhirat. Utamakan akhirat. Kenapa? Karena ya, kalau untuk dunia udah diatur sama Allah. Wa ma batin dabatin fil ardi illa 'ala tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya sudah dijamin. Tapi akhirat jamin enggak? Enggak. Ya, asal kita lakukan sistem aja tuh. Ya, asal kita lakukan sistem. Sistem dunia. Karena memang kita disuruh. fina <tuh> subulana. Aku kan sistem. Nah, tadi kita udah ngaji ya. Siapa yang hijrahnya kepada dunia kepada eh, dunia, yang akan dia dapatin ya. Dan siapa yang hijrahnya kepada akhirat maka perempuan yang akan dia nikahin ya. Maka dia akan dapatin itu. Benar itu, asal dia lakukan sistem. Ya. Dia lakukan sistem. Kadang kita lupa sama sistem itu. Kita pengen dapat tuh perempuan, ya cari apa namanya berusaha lakukan sistem apa adakan usaha berapa banyak orang ya lagi dia masih pacaran ya, bawa mobil yang bagus ya. motornya bagus Ya, alhamdulillah tuh perempuan takluk tuh jadi bininya pas udah jadi bini, eh motornya kemarin boleh ngelentar, mobilnya boleh ngelentar, tapi tuh perempuan yang cantik dia bisa kawinin, kenapa tuh bisa begitu, <tuh -tuh> dia lakukan sistemnya, Allah kasih jalan, Allah kasih jalan. kita mau jadi ulama, jadi kiai, lakukan sistemnya apaan? Ngaji, belajar biar tekun, mutolaah, ngaji sama guru biar tekun, setiap hari mutolaah, muzakaro. Insya Allah entar lama kelamaan Allah jadiin. Jangan kita nggak lakukan sistem. Ah, kalau mau jadi kiai, jadi aja. Oh, mau jadi menjadi aja, tenang aja. Eh, ini <laughs> bukan kayak begini. Ini namanya enggak melakukan sistem. Allah jelas-jelas mengatakan wadzina jaadufina lana diawnahum subulana. Itu kita disuruh itu melakukannya. Sistem itu sungguh-sungguh. Jiat harus ini, harus ini, harus itu. Setelah itu baru pasrahkan kepada Allah. Sistem itu mau dapat duit banyak, ya harus kerja, tapi kerja itu enggak mendatangkan duit, bukan. Tapi sistemnya itu kerjain, nanti setelah itu baru pasrahkan kepada Allah. Itu perintah dari Allah buat kita, biar kita lakukan sistem sungguh-sungguh lawan yang merintangi kita ntar dikasih sama Allah ini mau jadi kiai di rumah aja ya kagak mau haji dia ya kapan jadi kiai. mau dapat duit banyak di rumah aja ya nggak bisa nah, sistemnya nggak dijalanin iya istri nabi Ibrahim kan begitu getok dulu tuh ya digetok tuh batu baru keluar air itu namanya melakukan sistem bahasa kita apa ikhtiar baru tawakal hmm. Ya wa hadza duna dzalika bikatsirin dan ini di bawah itu banyak. Jadi kata beliau ini di bawah itu banyak artinya fa kaifa ya'rifu Allah taala man kana til ma'asi qurrata aini. Bagaimana itu penafsiran wa hadza duna dzalika bikatsirin. Bagaimana dapat mengenal Allah orang yang maksiat itu menjadi qurtain, menjadi kesenangan hatinya? Bagaimana? Bagaimana bisa dia akan kenal kepada Allah? Bagaimana bisa dia akan makrifat kepada Allah sementara maksiat menjadi kesenangannya? Bagaimana bisa? Punya handphone ngelihat yang haram-haram mulu, -haram, berbuat yang haram mulu. Macam-macam nipu orang, macam-macam zolimin orang. Bagaimana? kata beliau begitu. Heeh. beliau juga mengatakan fa inna itharat dunya duna man aqra aina bi isyanin maka sesungguhnya memprioritaskan dunia ya di bawah di bawah orang yang menjadi senang hatinya dengan kemaksiatan jadi apa keutamaan mengutamakan dunia mengutamakan dunia dia mengutamakan dunia dunianya diutamain nama dia iya. dunianya diutamain dia prioritaskan dunianya mana bisa orang seperti ini akan ma'rifah kepada Allah nggak bisa kita jangan tunjuk orang dah. Kita sendiri. Kita sendiri. Mana bisa kita mau kenal Allah? Mana bisa kita nikmat ibadah sama Allah? Sembahyang lah, apanya buru-buru aja. Puasa Senin Kamis malas banget. Zikir udah mau udahan aja. Mana mau bisa? Jadi Orang yang maksiat kepada Allah nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa hadir kepada Allah. Lihat kita kalau ya lagi head bisa nggak orang masuk ke masjid? Kenapa nggak bisa? Karena kotor. Begitu pula Orang yang belepot dosa sama Allah bisa nggak menghadir kepada Allah, nggak bisa kotor. Maka kita harus bersihin hati kita, perbuatan kita, dari maksiat, bertobat. Makanya, pintu pertama kita mau jalan kepada Allah itu tobat. Yang pertama, kalau tobat, nggak dijalanin, nggak bisa. Pintu pertama tobat tuh, benar-benar tobat baru bisa akan masuk ke pintu Allah. Baru akan bahagia lihat suami istri, uh, suami istri ya, suami istri dia punya salah nih, istri umpama punya salah sama bapak umpama istrinya punya salah. Lalu tuh istri senyum-senyum aja sama kita enggak minta maaf. Hati kita masih ganjal enggak tuh, Pak? Sing ganjal. Karena belum ada kata maaf. Dan kita belum maafin. Men Berjalannya rumah tangga susah begitu. Nah, ketika dia udah minta maaf, Bang, maafin ayah, Bang, kemarin ayah khilaf, Bang, maafin, Bang. Ya enggak apa-apa, Neng. Wah, enak lagi tuh hubungan tuh. <laughs> <laughs> enak tuh hubungan, tapi kalau diem aja kagak minta maaf ya Allah, walaupun senyum-senyum gak -senyum, enak. Nah kita sama Allah lebih-lebih begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah, maafin saya ya Allah, mungkin saya sombong, dibilangin kagak ngerti. Banyak dosa saya ya Allah, ujub. Aku paling benar ini. Eh. Eh, kita lihat lagi nanti. nih. <si fazer lupiah> Janganlah engkau sangka anna tarkal mali bahwa meninggalkan harta yakfi fil okeb ulamil akhirat mi ulamail akhirati cukup pada berhubung dengan ulama akhirat. <t> Aku jualin semua kebunku. aku jualin semua barang-barang di rumah. Semuanya gue tinggal apa? Tinggal ubin nama saya doang sendiri. Duit dikasih-kasihin semua. Ap itu jangan kamu sangka begitu tuh cukup berhubung dengan ulama akhirat. Jangan kamu sangka begitu aja akan berhubung dengan ulama akhirat. Enggak bisa. Enggak cukup duit masih kecil. Ada lagi yang dunia yang kita enggak sangka. Apa? Fa innal jaha adru minal ma'ali. Maka sesungguhnya jah. Jah itu ya, jah itu apa? pangkat diri kita. Pangkat jah itu apa? Kehormatan, gengsi. Emang apa lu nggak ngaji sama dia? Ini kan ponakan gua. Masa gua ngaji sama ponakan? Jah itu namanya. Itu jahnam itu. Belanja kagak bisa. Enggak mau ngaji mau ponakan. Nah, kalau ada encing aja mau ponakan luar biasa tuh ya. Subhanallah. Terturun tuh sama anaknya. Amin ya Allah. Tujah itu. Masa gua ngaji mau jadi tengsin banget. Tengsin. itu dijah ya, jah. Oh, gua kan masa gua ini gini-gini kan mantan lurah, eh, mantan lurah sombong bener <laughs> itu. itu namanya. Ini dunia nih. Oh, masa gua aja maju, gua kan ustad juga. Ini jah, Enggak sadar di sini jah ini. Sama juga nih kita-kita pakai yang gede, yang besar. Biar orang tahu gua bisa begini. Itu jah juga itu itu hati-hati itu, kita udah buka kitab ini kita ngaji ini biar orang tahu kita bisa yang begini, itu jah itu hilangin tuh yang begitu tuh, okay. itu penyakit penyakit besar itu, atau kita punya ibadah banyak, sholat kita banyak, zikir kita banyak, ini yang paling hebat, ini yang lain mah kecil, Itu jah juga itu, itu hati-hati itu. mengaku paling hebat walaupun hebat itu rendah itu jah nggak sadar kita di situ nah kita lihat wanita lika kola oleh karena itu berkata bis ini ulama oleh karena itu berkata bisir bisir bin haris bin abdurrahman bin Atha bin Hilal Al Marwazi ya. Beliau berkata, apa kata beliau? Haddatsana babun min abwabid dunya. Masyaallah. Kan hebat hadasana. Kata-kata hadasana itu adalah pintu di antara pintu-pintu dunia. Hadasana, qala hadasana, qala hadasana, qala hadasana. Masyaallah. Itu saya tuh itu saya tuh ini saya dapat dari pula ini saya dapat dari pula hadas sana hadas sana hati-hati hmm. cakep nggak tuh gitu cakep itu tapi kadang kita lupa di situ ada jah di situ ini kenanya siapa nih kiai ini ustad ini Kita bersorban hati-hati, masyaAllah. Yang mudah biar udah ya Kita biar benar dah sekarang ya prinsip kita orang lebih baik daripada kita. Gitu aja. Walaupun kita lebih baik. Orang lebih baik daripada kita, prinsip kita begitu. Walaupun kita lebih baik, kalau kita berprinsip seperti ini, nanti kita terus berkaya, berkarya, berkarya, berkaya, Berpretasi, berpretasi Kalau kita mengaku udah di atas, kita jadi malas dan dosa lagi. Orang lebih baik dari saya, biarin aja seperti itu. Hmm. Beliau berkata juga, "Idza sami'ta ar-rajula yaqulu haddatsana fa inna ma yaqulu awsi'uli." Apabila ber, aku mendengar, ya. Apabila engkau mendengar idza sami'ta ar apabila engkau mendengar seseorang yaqulu berkata haddatsana fa inna maka hanya sanya yaqulu dia berkata awsi'uli. Awsi'uli. luaslah olehmu untukku. Maksudnya apa? I'rifu eh, nih, kenali aku. Gitu. Kenali aku. Nih, gua nih. Nih saya nih. Nih. Itu ilangin nabi itu begitu. Ilangin nafsu-nafsu kita ini. Tawadhu yang rendah, rendah ini. Hmm. ini penyakit penyakit ulama ini hati-hati nih ustaz ustaz nih wadafana bishrun <structure> dan telah mengubur oleh bishr masyaallah bidata asya bidata asyara ma baina ka saratin ka saratin ini beda mata nama sarannya. Wa Kim Taratin Minal kutubi dan telah memendem, oh. telah memendem oleh Bishir beberapa ya, sepuluh maksudnya beberapa nih beberapa lusin ya. banyak apa-apa yang ada di antara Ya. Tempat kau sorot ini, tempat kurma, tempat ya tempat kurma kim kue tempat juga ya. minal kutubi daripada kitab-kitab. Jadi apa? bisir beliau memendam kitabnya banyak kitabnya dipendem sama oh, beliau di dalam satu tempat. Kenapa? Takut ini. Sampai begitu. <laughs> Allahu Akbar. Sampai kayak begitu. Saking takutnya. Kita berbangga-bangga. Hebat, jago, paling hebat. Tapi kenyataannya, ini nasihat berharga buat kita ya, supaya jangan sampai ya, kita seperti ini Ya, ya. cukup sampai sini dulu ya Allah ya, nanti masih perkataan beliau